Om Swastiastu, saya perkenalkan Iwayan Aryawan SE, caleg Nasdem, Nasional Demokrat, dari Dapil Kute. Nah sebelumnya boleh dong, saya dan Sobat Bali Express yang lainnya tahu latar belakang Bapak itu siapa sih sebenarnya sebelum menjadi seorang politisi? Ya, sebelumnya sih saya gak jadi apa-apa sih dulunya. Sekarang kan ya dulu paling pertama buka usaha ya dia buka bengkel ya bengkel Suzuki sepeda motor saya buka dulu itu. Seiring berjalannya waktu juga saya buka bengkel Harley juga di Kerobokan. Nah, terus sampai sekarang tahun 2016 udah selesai bengkelnya saya buka Restu di depan. Gini Pak, boleh nggak saya tahu kenapa Bapak memutuskan terjun ke dunia politik? Ya, gimana ya, mungkin pejatuh karmo namanya tuh, pejatuh karmo. Ya namanya, ya harus yang jalanin. Dan satu-satunya partai yang meminang saya ya Nasdem. Begitu. Ya, dari situ awalnya saya terjun ke politik gitu ya mungkin 2-3 tahun yang lalu itu yang terjadi. Makanya dari balapan industri otomotif ini jauh sekali itu dan saya untungnya sempat ngayah di Banjar juga makanya agak ya tidak kaget lah sedikit begitu. Dari seorang pengusaha masuk ke partai itu ada shocknya ya, apa yang shocknya di Bapak kaget gitu? Iya, pasti kaget juga. Pasti kaget saya kalau ke politik itu. Kaget juga dunia yang belum saya pernah lakuin. Nah itu benar-benar kaget saya. Dan saya harus melakukan full perubahan itu. Dan untung ada kakak saya ada yang memberitahu setiap saat, setiap jam, di telepon nih, anu begini, 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 begitu semua. Kan karena dunia politik itu adalah dunia yang baru, ada jeda waktu, misalnya Bapak belajar seperti apa politik itu? Ada? Saya belajarnya dari teman-teman, si sahabat. Banyak yang memberitahu bahwa ini kamu harusnya begini, kamu harusnya begini, begitu. Ya. Visi dan misinya apa? Nggak mungkin dong, Pak. Saya sebagai bagian dari masyarakat Kute yang saat ini ingin berpartisipasi dalam pemilu dari Partai Nasdem DPRD tingkat 2 Kabupaten Bandung. Nah, tentunya menginginkan Kute yang lebih baik. Ya, salah satunya dari sisi budaya. Saya sebagai wakil rakyat nantinya dalam seni budaya ini saya melestarikan seni budaya. Nah, seni budaya yang saya ingin lakukan itu salah satunya ada seni pentas, seni tari, dan seni tabuh. Nah, begitu. Nah, di Banjar saya ada beberapa ada seni tabuh, ada seni tari, nah begitu. Nah, di samping itu di Banjar saya juga ada tari joget pingit. Nah, tari joget pingit. Nah, itu setiap 6 bulan sekali kita adakan tari joget pingit itu pas di hari Puji Wali. Sama ring pura dalam punon. Nah, itu kita di sana juga pementasannya ada di sana joget pingitnya. Nah itu setiap 6 bulan sekali itu terjadi. Nah itu yang mungkin bisa saya lakukan nanti setelah menjadi wakil rakyat. Nah itu dari seni budaya saya. Ya satu hal lagi dalam keamanan juga kita harus menjaga keamanan di sektor pariwisata ini sangat penting bagi saya. Nanti pas saya nanti jadi wakil rakyat nanti keamanan itu saya nomor satukan. Nah begitu. Dalam hal ini ya upayanya yang harus kita lakukan adalah kita bersinergi
bersama polisi, pecalang, jaga bayar, terus sama Satpol PP juga bisa. Itu. Nah, itu yang kita perlu lakukan untuk menjaga keamanan dan sama-sama masyarakat juga kita perlu jaga itu. Untuk sinergi, sinergi bentuk dari sinergi yang dilakukan itu apa? Ya, begitu. Yang bentuk kita bersinergi yang harus kita lakukan itu adalah berpatroli berkeliling kecamatan Kuta, terutama di Jalan Legian, Kartika Plaza dan semua di kecamatan Kuta. Itu bentuk dari sinergi kita bersama polisi, pemraja, sama jagabaya, pecalang dan semuanya. Kita harus bersinergi. Nah, itu upaya kita untuk melakukan keamanan di daerah kecamatan Kuta. Nah, tadi kan keamanan ya Pak ya. Nah, selain keamanan, masalah di Kuta itu apa lagi Pak? Ada kemacetan juga masalahnya, itu kredit juga itu masalah kemacetan. Dan itu masyarakat harus tertib juga masalah kemacetan itu. Dan yang harus kita lakukan itu ada, kita ada pos-pos parkir itu seperti sentra parkir, harus kita optimalkan supaya tidak jadi kemacetan. Nah, gitu. Selain itu, apakah selain memaksimalkan fungsi dari kantong-kantong parkir yang ada itu, apakah ada nggak upaya Bapak sebagai calon wakil rakyat dari Kuta ini untuk mensosialisasikan jalan kaki? Nah, ya itu perlu juga itu. Kita harus mensosialisasikan pejalan kaki supaya kemacetan berkurang. Nah, begitu itu perlu juga itu mensosialisasikan kemacetan itu dari berjalan kaki. Kita harus mendukung fasilitasnya dulu. Nah, kita fasilitas umumnya kita harus mendukung. Nah, itu kita harus berkoordinasi lagi sama pemerintah untuk memperbaiki trotoar-trotoar yang rusak untuk bisa wisatawan-wisatawan itu dengan nyaman berjalan kaki di trotoar. Nah, begitu. Sekarang masalah lain di Kuta itu apa, Pak? Kebersihan. Oke, kebersihan. Ya. Ya, tentunya kan kebersihan itu menjadi satu momok ya bagi industri pariwisata Kuta. Ya. Apalagi wisata di Kuta itu identik dengan pesisir. Ya. Apa dari Bapak sendiri, apa solusi yang bisa diberikan untuk menjaga kebersihan destinasi wisata? Ya, kembali lagi kita harus berkoordinasi kepada pemerintah juga Kabupaten Badung khususnya. Dan itu kita harus bersama-sama DKP juga membersihkan di lingkungan pesisir itu. Dan saat ini sudah bagus, cuma harus ditingkatkan lagi kebersihannya dan karyawan yang di pedagang-pedagang itu juga harus ikut membersihkan pantai pesisir di Kuta itu. Nah, sekarang ini sudah terjadi itu dan perlu ditingkatkan lagi masalah kebersihan di pantai itu. Selain kebersihan pantai, kan pantai di Kuta itu identik dengan sampah kirimannya, dan bahkan setiap tahun itu pasti ada video viral yang menceritakan tentang kondisi pantai di Kuta. Dari Bapak sendiri, solusi yang bisa dilakukan juga terhadap sampah kiriman di Kuta itu seperti apa? Solusinya, ya kita harus bersinergi lagi sama pemerintah untuk membersihkan itu. Dan itu sudah dilakukan juga sama nelayan juga, ada yang di pesisir Kuta itu, nelayan, pedagang, dan semua sudah melakukan itu. Bahkan wisatawan pun ikut membersihkan itu, sampah-sampah kiriman itu. Kalau dari pemerintah mungkin kewalahan itu kalau tidak di kalau tidak diikuti oleh masyarakat juga, kita harus jaga kebersihan itu. Nah, selain itu, kan kecamatan Kuta kan identik dengan budaya pesisir nih Pak Nye. Tadi kan yang pertama Bapak sebutkan adalah ingin Kuta menjadi yang lebih baik lagi, pertama dari sisi budaya. Ada nggak upaya dari Bapak sebagai calon politisi dari Partai Nasdem untuk memperkenalkan budaya pesisir kepada masyarakat internasional atau wisatawan yang datang? Kalau di Kuta kan memang
pantainya ya, pesisirnya itu pantai memang kita nomor satu juga di dunia itu. Kuta, kalau nggak ke Bali, kalau ke Bali itu, kalau nggak ke Kuta belum ke Bali namanya. Nah itu kita harus lagi promosikan itu lagi. Sebelum kita ditinggalkan, kita harus promosi terus pantai Kutanya itu. Salah satu upaya promosi ini kan nanti Pak? Nah, upaya promosi, salah satu yang harus dilakukan untuk melakukan promosi apa? Ya, kita lagi berkoordinasi lagi sama pemerintah. Terus harus berkoordinasi sama pemerintah ini. Ya, dalam ini dinas pariwisata kita ajak untuk ikut berpartisipasi untuk promosikan Pantai Kuta supaya menjadi lebih dikenal di dunia. Nah, itu pengertian itu ya. Ya, untuk itu saya sebagai calon untuk perlu didukung oleh masyarakat semua, dan untuk tanggal 14 Februari harus datang ke TPS dan pilih saya sebagai calon legislatif DPRD tingkat 2 Kabupaten Badung. Nah, saya Iwayan Aryawan, coblos nomor 1 dari Partai Nasdem.